satu pelan yang begitu pada pengamatan saya sangat komprehensif, satu pelan yang boleh disifatkan sebagai sangat demokratik kerana mengambil kira input daripada pelbagai gulungan, sebuah pelan yang boleh dikatakan begitu telus dan berani kerana kita mengambil kira pandangan daripada pakar-pakar dari dalam dan luar negara. Saudara-saudari sekalian, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita sentiasa menangani isu pendidikan. Dan isu ini mesti kita lihat sebagai satu isu yang melampau politik. Perkiraan pendidikan tidak seharusnya dibuai dengan sentimen kepartian, tetapi lebih kepada soal perkiraan nasional. Matlamat kita adalah bagi memastikan setiap anak Malaysia, tidak kira dari mana, tidak kira daripada kumpulan etnik mana, mampu merealisasikan potensi kurniaan Tuhan yang dimiliki oleh mereka. Yang membezakan ialah sama ada dia sanggup berusaha ataupun tidak. Untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak Malaysia, maka kita sebagai pemimpin perlu mempunyai keberanian moral untuk sebanyak mungkin depoliticize bidang pendidikan. Laporan yang dilancarkan hari ini adalah laporan awal yang diterbitkan bagi menjemput cadangan balas, kritikan, komen dan sokongan. Ia sesuai dengan hakikat seperti mana saya saban kali sebut bahawa era kerajaan mengetahui segala-galanya dan memiliki monopoli terhadap kebijaksanaan telah berakhir. Rupa bentuk negara pada masa depan akan ditentukan oleh keputusan langkah dan tindakan yang kita ambil hari ini. Justru itu, kita tidak mampu menangguhkan apa yang perlu kita lakukan atau mengambil sikap perubahan yang berdikit-dikit untuk mengaut laba masa depan. Kita perlu berani melabur, berani menyemai secara bijak dan membuat perubahan yang perlu kita lakukan bagi mencapai keberhasilan yang bersifat lonjakan berganda.